sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa Effendi sehat? Sehat. Sehat ya. Mistar, Yusrizal, Sahrul, Zul Hasmi, Amril, Anasri, Prasidi, M. Idris? Sehat ya. Oleh karena terdakwa-terdakwa semuanya dalam keadaan sehat, maka sidang dilanjutkan. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, acara persidangan hari ini adalah pembacaan surat tuntutan yang akan dibacakan oleh penuntut umum. Terdakwa siapa dulu? Effendi ya. Ya, silakan dibacakan. Terima kasih Mas Jaki. Berdasarkan Negeri Singgilan untuk keadilan surat tuntutan atas nama terdakwa Effendi alias Robert bin Hamzah. Berdasarkan surat uraian seperti mana telah termuat dalam surat tuntutan ini, kami penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, yaitu melanggar pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan atau kedua kami, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa secara berturut-turut tidak ditemukan alasan penghapusan pembinaan maupun alasan pemaaf untuk pembinaan. Sebelum kami sampai pada tuntutan, hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang menjadi tolak ukur dalam mengajukan surat tuntutan ini, yaitu yang memberatkan terdakwa telah merusak barang milik orang lain dan meresahkan masyarakat. Yang meringankan terdakwa bersikap sopan, terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali dan berjanji ke depan akan memperbaiki diri, terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi. Berdasarkan uraian yang masuk, kami selaku penuntut umum dalam pasal ini memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singgilan memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Effendi alias Robert bin Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan di muka umum, yakni dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap para sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan dakwaan sesuai dengan dakwaan atau kedua kami tanggal 10 Oktober 2014. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Effendi alias Robert bin Hamzah berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti sebagaimana dalam surat tuntutan ini dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Amronsa alias Merun alias Bron bin Arsad dan kawan-kawan. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikian tuntutan pidana yang panjang dan serangan persidangan hari ini Senin tanggal 8 Desember 2014. Penuntut umum. Kejaksaan itu bilangan untuk keadilan surat tuntutan pemeriksaan perkara PDF 51 tepil pos 10 2014 jaksa penuntut umum pada kejaksaan itu bilangan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang adalah perkara sama terdakwa 1. Rasidi alias Sidi bin Abdullah, 2. Terdakwa Mistar alias Nek bin Yunus, 6. Amril alias Ujang Kirai bin Zainuddin Rangkayu, 7. Anasri alias Anas bin Yusuf, 8. M. Idris alias Bujang Laini bin Ebar. Bahwa berdasarkan uraian seperti disebut di atas, kami jaksa penuntut dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, yaitu melanggar dakwaan pertama pasal 170 ayat 1 KUHP dengan bersama-sama melakukan pengerusakan terhadap barang dengan cara kekerasan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, bahwa terhadap para terdakwa secara berturut-turut tidak ditemukan adanya alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, para terdakwa pantas untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri para terdakwa, maka perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini,
yaitu hal yang memberatkan para terdakwa telah merusak barang milik orang lain dan merusakkan masyarakat, hal yang meringankan para terdakwa bersikap sopan di persidangan, para terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dan memberikan keterangan, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jangan selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 170 ayat 1 KUHP, menuntut supaya hakim majelis hakim pengadilan negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, satu, menyatakan terdakwa 1 Rasidi alias Sidi bin Abdullah, terdakwa 2 Mister alias Ngan bin Yunus, terdakwa 3 Yus Rizal alias Rizal alias Ngan bin Rusdi, 4 terdakwa Sahrun alias Mehmet bin Makruh, 5 terdakwa Zul Asmi alias Zul bin Udin, 6 terdakwa Amril alias Ujakire bin Zainuddin Rakayu, 7 Anasri alias Anas bin M. Yusuf, 8 M. Idris alias Bujang Laini bin Ebar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama. Tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Rasidi alias Sidi bin Abdullah, terdakwa 2 Mistar alias Ngan bin Yunus, terdakwa 3 Yus Rizal alias Rizal, 4 terdakwa Sahrun alias Sahrun, 5 terdakwa Zul Asmi alias Zul, 6 Amril alias Ujang Kirai bin Zainuddin, 7 Anasri alias Anas, 8 terdakwa M. Idris alias Ujang Laini berupa pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama para terdakwa berada di tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti 9 unit alat berat, 1 kerangka pintu alat berat, 1 potong kayu, 2 buah bensin, 2 buah minyak bensin dalam kantong plastik, 1 buah jeligen kosong warna coklat dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Effendi alias Robert bin Hamzah. 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000. Demikian tuntutan pidana kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 8 Desember 2014, Jaksa Penuntut Umum Yoga Mangunkas. Jadi untuk menanggapi tuntutan pada penasihat hukum terdakwa-terdakwa, diberi kesempatan untuk menyampaikan pledoi. Dicoba. Kamis 11 Desember 2014 dicoba untuk dibuat. Sebelum sidang ini ditutup, ada yang akan dikemukakan? Menutup apa? Terima kasih Pak. Apa mau ditanyakan apa? Ada kesempatan yang diberikan kepada kami, kami akan konfirmasi Pak Masjid. Kami akan coba mengupayakan untuk membacakan pledoi atau pembelaan terhadap terdakwa kami tanggal 11. Tapi mohon kalau seandainya belum mampu kami wujudkan, kami minta waktu sampai hari Senin. Ya, makanya kan dicoba. Dicoba. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, untuk itu sidang ditunda dan dibuka kembali pada hari Kamis 11 September 2014. Kamis 11 Desember 2014 sidang ditunda dan ditutup.